Halo pemirsa dimanapun Anda berada, bagaimana kabar teman-teman hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, dan dilancarkan rezeki, disehatkan fisik dan badannya ya guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel jalan-jalan ke tempat-tempat yang belum pernah dikunjungi sebelumnya. Di video kali ini saya mau abrak-abrakan ke daerah Sajur Sidang, yaitu yang desa yang berada di daerah Kabupaten Purwakarta. Ini saya dari arah Purwakarta, saya masuk melewati Pasar Sukatani guys. Karena ini jalan potong, sebenarnya bisa juga lewat Pleret, tapi ini lebih dekat. Seperti ini suasana pasar di Sukatani guys. Saya pernah sebetulnya ke Sajur Sidang, sebuah desa atau kecamatan ya, saya kurang lupa juga apakah dia masuk ke kecamatan Sukatani atau memang desa itu. Nah ini saya menyeberangi rel kereta api dari Kerawang menuju ke arah Bandung guys. Kebetulan kereta mau lewat, saya berhenti sambil lihat kereta lewat guys. Lagi ketawain ya, masuk YouTube guys, masuk YouTube, kata itu si Neng yang di depannya, yang di belakangnya bilang gitu, masuk YouTube. Kita dibayar enggak ya? Sambil menunggu kereta lewat, kereta dari arah Jakarta ya, kayaknya ya, saya enggak tahu ini apa kereta apa namanya. Setelah kereta melakukan perjalanan menuju ke desa Sajur Sidang, saya tertarik ke desa Sajur Sidang karena pemandangannya sangat indah, pemandangan Gunung Parang dan Gunung Lembu guys. Dan memang kalau mau ke Gunung Parang itu ya melewati Sajur Sidang kalau lewat dari Sukatani guys, tapi bisa juga lewat Citeko, tapi saya lewat sini. Ini di sini banyak sekali truk-truk besar, dump truck yang melewati sini, jadi jalannya agak rusak dan ngebul. Itu sebelah kiri itu ada stasiun Sukatani guys, stasiun kereta Sukatani. Jadi kalau teman-teman mau ke Bandung atau ke Kerawang dalam jangka pendek ya, untuk kereta lokal bisa. Ini ada jalan ke kanan menuju ke arah pertamanya. Kita lurus. Biasanya sini tuh sebelah kanan tuh ini kereta-kereta dump truck tuh banyak banget, bolak-balik mondar-mandir. Udaranya ngebul banget. Lanjut lurus menuju ke arah Sajur Sidang. Si Eneng ini cantik banget yang depan tuh. Tadi ketawa-ketawa masuk video, masuk ke YouTube. Kita ikuti aja sampai kemana dia. Ayo. Nah, ini di sini nih ada tiang-tiang beton. Tiang-tiang beton untuk proyek kereta cepat yang sudah cukup lama ya, gridernya belum sampai ke sini. Sepertinya saya nggak tahu apakah karena mangkrak atau memang kekurangan dana. Saya sih dapat informasi karena ada pembangkakan biaya sampai yang kontraktornya dari Cina itu memberi pesan kalau disuruh ditanggung oleh
pihak dalam negeri, guys. Tapi itu bukan urusan kita lah ya, karena itu urusan pemerintah dan kontraktor dari Cina. Kita ngobrolin aja masalah perjalanan saja yang lebih mengasihkan daripada kita ngobrolin yang enggak-enggak dan yang bukan ranah kita. Di sebelah kanan ada masjid bagus banget. Ini masih Sukatani ya kalau nggak salah, ini daerah Sukatani. Jalannya agak rusak, jadi kita harus pelan-pelan, geraduk-geraduk gitu. Tetap bersabar untuk mengikuti perjalanan ini. Nah, ini nih, beton-betonnya ini. Kalau saya lihat sih, kayaknya mangkrak sih enggak gitu, karena ada kegiatan. Sedangkan dari arah Jakarta itu masih ini, masih apa namanya, masih menyambung-nyambungkan gerda terus gitu loh. Nah, itu sebelah kirinya kan ada terowongan yang menuju ke arah Pleret gitu, ke gunung apa ya namanya itu, yang di samping, yang nyebrang jalan menuju ke Pleret itu. Itu di situ ada terowongan. Nah, balik lagi ke perjalanan kita ini, di sini jalannya sempit tapi mobil juga banyak yang lewat sini. Thank you.
Thank you.